Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Sekarang kita mainkan lagi Cinema 14, kawan-kawan. Ini udah lama banget update-nya, gila sebenarnya. Cuma gue agak ngerti kenapa update-nya lama karena developer mencoba untuk memperbaiki bug dan lain macamnya. Jadi ya gue agak ngerti kenapa lama banget. Ditambah juga mungkin ada perubahan-perubahan jalan cerita dan segala macam, gue nggak tahu. Karena terakhir itu gue kontak-kontakan sama developer game ini itu cuma ngomongin masalah bug dulu waktu itu. Jadi ya kita mulai aja langsung chapter 14 kawan. Tapi sebenarnya gue udah ngerekam, cuma gue nggak nemu gimana cara masuk ke chapter 14-nya. Tapi tadi gue sempet sebelum ngerekam gue coba lagi, gue coba nyari-nyari lagi, gue ketemu ternyata. Ternyata memang game ini tuh apa ya, out of the box banget, nggak biasa, nggak selalu di jalan yang sama untuk memulai story mode-nya gitu loh. Jadi ya kita start. Ah, kayak apa chapter 14-nya, gue penasaran, serius. Oke, ini dia. Sorry gue sama makan permen karena biar nggak ngantuk kan. Jadi harus biasanya kan kalau itu kan dia kita ke sini atau enggak kita naik ke sini terus ke proyektornya kan. Kalian dari tadi gue bolak-balik beberapa kali ke proyektornya terus ke pintu yang sebelah sini itu nggak bisa-bisa ternyata ada di sini. Nih jadi kalau gue iniin ada di sini tuh. Di bangku ini gue nggak ngerti kenapa mulainya di sini ya kan. Oh my god, finally baby. Sebentar gue agak ngecek dulu, kan takutnya rekaman gue sentolop. This the penetration point. Ini adalah inti dari penetrasi. Use the sword, gunakan pedangnya. Oh. I understand it's not easy choice. Gue tahu ini bukan pilihan yang mudah. It's not that. Ini bukan masalah itu katanya. I'm not exactly sure how you use the sword. Gua enggak tahu bagaimana menggunakan pedangnya. Right. Gas katanya. Iya betul juga katanya. Ya ampun. My bad. Salah gua teh. Atau ya, maaf deh gitu bisa jadi. My bad itu kadang-kadang bisa diartikan kesalahan gua atau salah gua atau kadang-kadang diartikan maaf juga bisa. Follow my lead. Ikuti petunjuk gua. Oh. I trying. Ini gua udah pencet dua-duanya. Oh, barengan. Ditekan. Oh my god, what is that thing? The vein underneath. Vein itu aduh gua lupa arti apa. Can the vein underneath of the fleshy ground shoot up and bridge your arms and body. Noda dari underneath itu kata ya kayak muncrat gitu bisa ground shot up menembak istilah menembak muncrat and pierce saya arm and body dan mengenai tangan dan tubuhnya saya. Gah. Saya her body consolve for a second and become complete stiff. Badannya jadi consolve itu apa ya gua enggak tahu untuk berapa saat dan menjadi stiff itu jadi kaku. The glimmer in her eye atau glimmer itu kayak glimmer itu kayak apa ya? Aduh kayak kalau mata berkaca-kaca itu glimmer. Pokoknya pandangan dari matanya katanya fade as she glow at way. Pokoknya pandangannya itu jadi kabur ketika dia melihat mandang pri. Say wake up, say bangunlah. She whips out the pair of scissors, dia mengeluarkan sepasang gunting from thin air dari udara and struck him down dan menusuknya with a single blow dengan satu tusukan. Ray spirit rejection restrained that instance. Oh langsung hancur. It's not the time number 14. Ini bukan waktunya nomor 14. Go forth into the nether realm. Terus maju ke nether realm. Return to your sister. Kembalikanlah saudari lu number 3, nomor 3 and the fallen one dan satu lagi yang jatuh. The temple waits you return. Temple menunggu untuk kembali. What I'm supposed to do in here? Oh, go forth into the nether realm. Okay. I know, but how? Oh, why don't you say it?
Oh. Going back number 3. Kembalilah ke nomor 3. Halo, number 10. One of the many apostle who turn. Nomor 10 ya. Satu dari yang apostle itu telah kembali ya. Telah berubah. As a stray is about an empty void. Dan terlantar seperti void itu kayak apa ya, pokoknya kayak tubuh yang kosong, the perfect tool to process and acquire other soul. Dan alat yang baru saatnya untuk memproses jiwa yang baru. Her sacrifice atau pengorbanannya as well as the sacrifice of all other soul, sama seperti pengorbanan jiwa yang lain, we are not in vain because they all contribute to your existence. Mereka katanya istilahnya gak pernah sakit karena berkontribusi untuk keberadaan lo. Oke. Okay. Use drawing. Ini nyeremin banget tau enggak? Ini gue harus kemana sih? The film was the beginning that has made up. Up her edited from the actual footage. Dia edit dari rekaman yang sebenarnya. That was not a lie made for the for D, but shared with D. Ini gak bohong, katanya dibuat untuk itu, katanya dan dibagikan untuk itu. Her soul atau jiwanya is not ready to accept the bitter truth. Jiwanya gak siap untuk menghadapi kebenaran yang pahit. She need to live in lies. Dia harus hidup dalam kebohongan. To convince, untuk meyakini herself, dirinya, of her own work, atas kebaikan dirinya sendiri. Lies, katanya kebohongan. On the other hand, di tangan lain, cannot survive in the absence of the truth. Dia bisa bertahan dalam keberadaan dalam kebenaran. Such self-deception only led her to more suffering. Self-deception pokoknya kayak egoisnya membuat itu menjadi makin menyakiti. Realizing her own fallacy, she's caught in world where she need to be. Fallacy, gue baru dengar kata-kata fallacy. Oke. Okay. Berarti gak ada apa-apa lagi sini. Oke, okay, ini. Ini serem banget suaranya. Satu-satunya jalan ke sini. Find number 3. Yes. Cari nomor 3. Ini apa sih, bingung gue jalan ceritanya, tau gak lo? Awalnya cuma kayak orang yang tersasar di dimana? Tersasar di bioskop yang udah ditinggalin. Terus lalu semuanya ada hantu dan segala macam. Tahu-tahu terakhir itu di chapter 13 bahwa si saya ini kayak multi titisan dewa atau apa gitu, gue gak ngerti kan. Jadi berarti, oh, saya tadinya titisan dewa jadi manusia, lalu mungkin mati waktu yang katanya kecelakaan sama si Geralt yang ada di chapter berapa, gue lupa. Lalu jadilah seperti ini. Sekarang ini modelnya kayak Terminator, tau gak kalau udah tahu. See around here, dia sekitar sisa mungkin di suatu tempat. Wah, ini my... Oke, okay, come on, don't be shy. Kesamaan laba-laba. Ya ampun. Oh my god. That was number 3, nomor 3 ya. Oke. Okay. Di sini enggak ada apa-apa ya? Oh
my god. Oh my god, kenapa jadi gini game-nya dah? Banyak aksinya. Oh, gue pindah. Aduh. Gue perlu apa? No. Aduh. Laba-labanya muncul terus. Oh ini nih. Good. Ini apa nih? Oh my god, help me. Okay, he's gone. Oh ini nih, ketemu. Ini gue gak tau suaranya kedengeran atau gak sama kalian, tapi ini udah volume maksimal gue rasa. Yap. Ah no, you gonna attack me again. Ah, finally I found you. Aduh, miss. Oke, gue harus kemana lagi? Ini. Oke. Rese banget deh, deket-deket, nggak bagus tau nggak? Oke. Bukan. Ini kayaknya gue harus ngebuka semua kayak kuncinya atau apa ya, spiritnya itu masih kesini. Come on. Oke, ini udah 3. Oke, I found you. Ada 2, gue dapet. Oke. Gue nyari kayak sesuatu yang kayak matanya itu di sini. Oke. Oke, got it. Aduh, ketemu gituan mulu. Tapi lu gue nyari yang kayak matanya itu dulu. Ini bukan. I don't wanna. Bukan. Aduh. Berapa banyak lagi yang harus kita hancurkan? Apa kesiniin? Oh my god, go away from my face. Oke. Oh ya Allah, harus dihancurin tau gak lu? Harus diteken doang, gak ngerti gue. Oke. Mana gua tahu harus ditekan.
Kan dari tadi gue muter-muter tau gak lo. Oke, satu lagi berarti. Ini apa sih orang lagi mau ngancurin ini? Gak jelas hidupnya ya, beneran serius. Gak jelas banget tuh hidupnya. Hancur, terakhir. Dastre awaken. Jiwa-jiwa terbangun, it's time to end this. Waktunya untuk mengakhiri ini. What is this? I don't understand really. It's not number 3, ini bukan nomor 3. It's number 10. The soul has fallen spotless, entered number 14 body. Jiwa yang fallen itu kayak jahat sebenarnya. Apostle enter masukin nomor 4, tubuh nomor 4. And together bersama merge as one to become the Demiurge Asura. I got bad ending or what? Sebentar gue ngecek baterai gue berapa persen. Oke, 74 masih aman untuk gue. Ada mata, mata genit, halo. Bring forth the truth, those represent. Bawalah, okay. For some soul will be conclude. Destiny of someone the chaos. Let's call for the begin. Oh my god, dagnet. What the heck? Gua nggak ngerti anjir, ngapain nih? Boss battle kah ini? Pencetannya hilang, tau nggak lo? Gua nggak ngerti, gua harus ngapain di sini? Mati gua. Denget boss battle, what the heck? Oke, retry. Gua nggak ngerti nih ngapain. Kalah lagi gue jajan. What the heck I'm supposed to do in here? I don't understand really a bit what I'm talking about, sorry. Ini jadi konyol loh ngelahir endingnya.
gue mengharapkan sesuatu yang lebih bagus gitu. Oke. Gue mati lagi, gue gak ngerti serius. Di sini harus gue ngapain? Gak ngerti gue di sini ngapain. Oh, alah. Ini gue ngerti yang ini. Untuk ngindarin serangannya pakai ini gitu loh. Cuma yang ini kan tadi gak ngerti gue. Oke. Oke, gua agak ngerti sekarang. Gua agak ngerti sekarang. Gua nangkep. I get it. Aduh, ini ngapain lagi? Ini paling bingung yang ini, pedang ini. Nah, gua agak ngerti yang ini. Ini malah paling gampang. Deng, gua lengah. Oke. Aduh. What the heck? What the heck? Ini terakhir kawan-kawan gue main. Kalau misalkan gue mati lagi di sini, gue udahin. Karena gue bingung harus ngapain di sini. Oh my god. Gua kalah lagi. Gua capek, ini udah 1 jam gua ngerekam dan enggak ada hasil. Jadi ya gue akhirnya sampai sini dulu aja. Gue lanjutin lain waktu karena jujur aja ini udah banyak banget, udah lama banget. Jadi gue akhirnya sampai sini dulu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa.